Apakah di HP Redmi A3 ini ada fitur ketuk dua kali untuk membangunkan layar? Jadi kalau di HP lain itu kan ada fitur ketuk dua kali seperti ini, teman ya, untuk membuka layar seperti itu dan mematikan layar. Jadi fitur ini sangat bermanfaat sekali, mungkin saat tangan kita itu kotor dan ingin membuka HP ataupun bagaimana ingin melihat notifikasi di layar. Oke, jadi di HP ini jawabannya adalah tidak ada ya teman-teman, fitur ketuk dua kali untuk bangunkan HP. Karena setelah saya coba di pengaturan, coba cek di pengaturan, biasanya kan fiturnya itu di HP Xiaomi itu kan dia ada di fitur spesial atau pengaturan tambahan, tapi di sini tidak ada fitur spesialnya. Bahkan cuman ada pengaturannya di sini sedikit doang. Di gesture juga tidak ada. Biasanya kan di gesture seperti ini ataupun di fitur spesial. Nah, solusinya bagaimana? Jadi solusinya ada satu cara, yaitu kalian bisa aktifkan fitur angkat untuk bangunkan HP seperti ini. Angkat untuk bangunkan layar ini cukup berguna selagi fitur itu tadi tidak ada. Dan kalian juga bisa aktifkan fitur pemindai sidik jari untuk membuka layar. Kalian bisa aktifkan angkat untuk bangunkan layar. Kalian buka setelan ya, teman-teman. Buka setelan di HP Redmi A3 ini, kemudian kalian pilih pengaturan di layar. Ini dia layar. Dan di paling bawah ada angkat untuk membangunkan, ini dia. Nah, di sini awalnya mati, kalian hidupkan seperti itu. Dan kalian bisa atur sidik jari ataupun fingerprint dan pemindai wajah di pengaturan. Di sini di pengaturan keamanan dan privacy. Pada bagian ini kalian klik ini dia, pembuka kunci perangkat. Di sini ada fitur buka dengan wajah dan sidik jari. Jadi kalian tinggal daftarkan wajah kalian di sini ya, teman-teman. Untuk membuka pemindaian wajah dan sidik jari. Seperti itu, semoga bermanfaat.